menyambut bulan suci Ramadan dan perayaan Idul Fitri 1445 Hijriah pada hari ini, Kamis 7 Maret 2024, PLN UT3 Yogyakarta melakukan apel gelar pasukan dan peralatan guna memastikan kesiapan personil dan peralatan serta keandalan pasokan listrik di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai wujud optimalisasi pelayanan kepada pelanggan. Kami berharap masyarakat dapat turut andil dalam menjaga keandalan listrik dengan tidak memasang atribut Ramadan dan Idul Fitri terlalu dekat dengan jaringan listrik, serta segera melaporkan jika terjadi atau melihat adanya potensi gangguan jaringan listrik. Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat yang melaksanakan kegiatan mudik, pastikan instalasi rumah dan peralatan yang ada di rumah dan di kantor aman sebelum ditinggalkan. Pelanggan dapat mengakses aplikasi PLN Mobile yang merupakan layanan dalam satu genggaman untuk melakukan permohonan pasang baru, perubahan daya, pembayaran tagihan listrik, pelaporan pengaduan, catat meter mandiri, dan lain-lain.